Alhamdulillah wa bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan halaqah kajian rutin harian kita. Sebelum kita memulai urusan atau kerjaan di kantor, ada baiknya kemarin kita melanjutkan pembahasan dalam surah An-Nahl yang kebetulan di sini pun juga sudah ada pembahasan yang kita temukan. Ya, silahkan boleh dibuka surat An-Nahl. Jadi kita itu kan produknya ada lemon, ada madu, termasuk OSB itu kan madu ada di sana. Kemudian ada apa lagi? Jahe, ya. Kustul Hindi. Apa? Nutriimun. Nutriimun itu termasuk ke jahe juga ya. Nah, ini bukunya bagus nih. Jurus Sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh dibaca. Boleh di-searching pula, itu banyak. Ya, jadi manfaatkan banyak faedah yang terdapat dalam kandungan-kandungan dari bahan-bahan produk yang kita jual. Ya, Masya Allah, Syekh Buyut, ahlan wa sahlan. Ya, baik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang lebah di surat An-Nahl ayat ke-68. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min. Sapi itu dia itu jenis hewan. Kalau jenis hewan itu mau betina, mau betina, mau jantan, itu sama disebutnya satu jenis kelaminnya. Jadi al-baqarah itu kita sebut saja sapi. Sapi ini kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, di surat al-baqarah namanya sapi, artinya sapi itu di juz 1
tentang kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Ya, jadi itulah macam-macam hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu lagi, laba-laba. Satu lagi berarti, apa ada laba-laba? Ikan ada. Ikannya pas zaman Nabi Yunus sama zamannya Nabi Musa. Itu Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa itu mencari jalannya untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu disuruh untuk mencari Nabi Khidir, untuk belajar sama beliau. Dan itu ketemunya itu ketika Nabi Musa sama muridnya itu bawa ikan, tiba-tiba ikannya hidup. Ikannya hidup, terus tiba-tiba dia kabur dari tempatnya, terus nyemplung ke laut. Nah, terus dibilang fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Apa Nabi Musa muridnya itu bilang, ketika tadi kita istirahat, dia itu tiba-tiba keluar dari tempatnya padahal dia sudah mati, terus pas keluar itu ajaba, keluar dengan ajaib. Jadi tiba-tiba jalan, tiba-tiba berenang, terus jemplung ke laut, plung gitu. Nah, disitulah ternyata tempat keluar Nabi Khidir. Satu lagi, ikan, laba-laba, satu lagi apa? Kalbun, ya. Kalbun, kisah siapa? Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi. Nanti malam dibaca. Dan malam ini kita nisfu Sya'ban, ya. Rasulullah itu menyunahkan kepada kita membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Minta umur panjang, minta rezeki yang berkah, minta keluarga yang sakinah. Itu banyaklah permintaan. Jadi 1 kali Yasin itu 1 kali permintaan. Ya, sunahnya baca 3 kali. Ya, terus dan sunnah juga membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Kalau Yasin itu sunnahnya bukan malam Jumat saja, tapi setiap malam. Rasulullah SAW itu membaca Yasin setiap malam, tapi ketika malam Jumat khusus beliau membaca surat Al-Kahfi. Jadi ada baiknya nanti malam pun kita tambah surat Al-Kahfi. Panjang Ustaz, 1/2 juz lebih. Ya, 1/2 juz lebih. Ya enggak masalah, ya. Jadi kalau kita belum bisa baca semuanya, boleh kita baca nyicil. Ya, mungkin coba jam-jam. Tolong di itu bisa enggak? Dibilang dulu sebentar gitu. Bilang aja dulu, Mas, bentar gitu. Tolong di skip dulu bentar. Yut, yaudah, di stop dulu. Kan dia hewan yang najis. Jangankan hewannya, air liurnya aja najis. Apalagi hewannya kan. Nah, jadi ada sebuah kisah yang luar biasa, yang mana pada waktu itu Ashabul Kahfi, ini golongan, ashab itu artinya adalah penghuni, atau golongan, ya, makasih Dam. Atau sekelompok, gerombolan orang, dia itu adalah penghuni gua, goa, ya, penghuni goa, yang mana dia bersembunyi ke goa itu untuk mengamankan diri mereka, karena pada waktu itu banyak orang yang sedang mencari mereka untuk dibunuh. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Nah, jadi kembali ke yang tadi, termasuk An-Nahl itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan bahkan An-Nahl atau lebah, di sana ada kata wa auha, kami wahyukan. Ya, sampai diberikan auha, diberikan wahyu, diwahyukan kepada An-Nahl, lebah, itu untuk apa? Untuk mendirikan, membangun rumah-rumah. Jadi kalau hewan itu punya akal pikiran? Punya akal pikiran hewan? Kalau hewan punya akal, dia bisa bikin mobil. Kalau gajah itu punya bisa mikir, dia akan membuat alat canggih yang bisa untuk dinaikin sama dia supaya dia mudah. Kalau misalnya hewan itu punya akal pikiran, enggak mungkin ada kebun binatang. Ya, jadi hewan itu punya otak enggak? Punya. Tapi otaknya dipakai buat bergerak saja. Ya, otak itu bukan cuma buat mikir doang. Dia itu sumber kita buat bergerak, sumber kita buat saling
menyeimbangkan berat badan, menyeimbangkan jalan kita, menyeimbangkan semuanya, itu fungsi otak ya. Dan kalau misalnya Allah berikan sesuatu perkara ke hewan, itu adalah naluri, naluri yang Allah berikan ke hewan tersebut. Makannya ikan itu macam-macam, ada yang makan lumut, ada yang makan pelet, ada yang makan ikan lain, ada yang makan daging. Kambing makannya, kambing makannya apa ya? Rumput. Ada kambing makan daging? Ada aja kalau kambingnya nggak jelas. Di daerah, ada yang tahu mungkin ya, daerah mana? Kambing itu di pinggir pantai, dia makannya kertas. Tahu nggak? Tahu ya, pernah dengar ya? Saya lupa tempatnya di mana itu. Yang saya ingat dia di pinggir pantai, di pinggiran pantai ada sebuah desa di sana. Dia itu banyak kambing berkeliaran dan makannya kertas. Nah ini mungkin kambingnya salah pergaulan. Tapi secara hakikatnya dia itu makannya apa? Tumbuhan, ya. Dan lebih sering kepada rumput. Kenapa rumput? Karena rumput itu adalah tumbuhan yang bisa untuk meringankan dia untuk mencerna makanan. Dan sekedar info, kambing sama sapi itu ketika dia mengunyah, ya, itu nggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, 10 kali pun kurang. Dalam beberapa penelitian saya ketahui itu kambing atau sapi atau hewan-hewan ternak yang mereka tuh makan rumput itu mengunyahnya sampai puluhan kali, 40 kali, 50 kali sampai benar-benar halus. Makanya kalau kita lihat nih misalnya Idul Adha, kita ngelihat kambing-kambing dikandangin, sapi-sapi dikandangin itu ngunyah terus. Kenapa? Karena dia itu ngunyah si rumput itu sampai benar-benar halus baru dia telan. Kalau nggak salah itu ada kegunaannya, ketika dia ngunyah itu ada kegunaannya. Entah untuk masalah pencernaannya atau apa gitu. Ya itu sekedar info saja. Nah jadi termasuk hewan itu ketika Allah, ketika kita melihat dia itu bisa nyari makan, bisa beranak, bisa berinteraksi, itu adalah naluri yang Allah berikan dan bukan akal. Kalau misalnya hewan itu berakal, berpikiran, maka nggak mungkin ada hewan yang dikandangin, nggak ada. Orang ada nggak dikandangin? Ah, ya itu karena salah. Hewan nggak salah dikandangin, ya. Jadi kalau itu namanya bukan kandang, tapi penjara ya. Penjara kurungan untuk orang-orang yang salah gitu. Nah, jadi tadi termasuk ke dalam kepada lebah, ya lebah itu Allah berikan wahyu. Untuk apa? Untuk membuat rumah-rumah, bikin sarang, bikin tempat tinggal. Pertama di jibal, di gunung-gunung, kemudian di buyut, kemudian di syajar, di pohon-pohon, kemudian di mimma ya'rishun, bangunan-bangunan yang manusia buat. Tapi biasanya untuk lebah yang buat rumah di bangunan-bangunan manusia, di rumah-rumah, di gedung-gedung itu madunya sedikit. Ya, kenapa? Karena dia nyari tumbuhan itu untuk diambil sari-sari patinya itu susah. Ya. Nah, setelah membuat rumah, setelah bikin sarang, yang mana sarang lebah itu sangat unik, teman-teman. Jadi kalau kita potong, pernah enggak makan royal jelly langsung dari sarang lebahnya? Nanti cobain tadi. Ya, liburan tuh cobain. Siapa yang suka ini? Naik gunung, Alung ya? Nah, itu di gunung coba lihat, Lung. Mungkin kali-kali ada di pohon-pohon itu sarang lebah yang nyangkut, ya terus, ya tapi nggak bisa sembarangan sih, harus orangnya ahli ya, diambil sarangnya, ya kalau berani, ya kalau belum pengalaman jangan, pulang-pulang bisa gemuk gitu mukanya, bisa demek, ya jadi diambil langsung, itu enak banget. Terus kalau kita lihat itu, ketika sarang lebah itu dibelah, kemudian kita lihat itu bentuknya unik. Jadi seperti segi 6 yang tersusun rapi dan itu jumlahnya banyak banget. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasannya kenapa sarang lebah itu dibentuk segi 6? Kenapa enggak lingkaran? Kenapa enggak segi 4? Kenapa enggak kotak? Karena itu bentuk yang paling bagus untuk menyimpan makanan supaya makanan itu steril dan tidak mudah basi. Itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada lebah. Ya. Bisa enggak kita seperti itu? Bisa aja kalau kita belajar ilmunya. Nah, tapi untuk lebah, dia sudah otomatis Allah berikan kemampuan untuk bisa membuat sarang dan rumah secanggih dan sebagus itu. Kemudian
Thumma kuli, kata Allah apa? Kuli itu bukan kuli bangunan. Kuli itu artinya makan. Akala ya kulu kul. Ikutin. Kul itu artinya makan. Kuli itu juga bisa. Makanlah kamu gitu. Jadi Allah bilang, summa kuli, makanlah kamu wahai lebah, mingkuli thamarot, dari setiap buah-buahan. Tuh, boleh ditulis, buah-buahan itu bahasa Arabnya thamarotun, itu buah-buahan. Kalau satu, thamrotun. Ya, jadi kalau banyak thamarot, kalau satu thamrotun atau thamarotun. Fasluki subula rabbiki dzulula. Kemudian carilah jalan yang telah Allah berikan kepada kamu wahai lebah. Jadi lebah itu ketika dia mencari makan sudah ada naluri yang Allah berikan kepada dia. Dia mencari, dia tahu nih mana buah yang segar, mana bunga-bunga yang pantas untuk diambil sehari bunganya, mana pohon-pohon yang sekiranya emang dia itu steril. Dia tahu dengan kecanggihan dia punya antena, kemudian dia punya mata, dia punya firasat. Itu semua digunakan, Allah berikan kemampuan buat lebah untuk mencari madu, makanan yang sangat berhasiat, bermanfaat untuk umat manusia. Yakhruju min butuniha syarabu mukhtalifun alwanuh. Kemudian dari lebah itu keluar, dari dalam perutnya keluarlah minuman yang mukhtalifun alwanuh, yang bermacam-macam warnanya. Syaribayashrobu. Jadi syarobun. Syaribayashrobu artinya apa? Minum. Syarobun minuman. Mukhtalifun alwanu, yang bermacam-macam warnanya. Fihi syifa'un linnas. Dan itu adalah obat bagi manusia. Jadi kalau punya teman namanya Syifa, itu artinya obat. Syifa itu boleh enggak buat laki-laki? Hah? Boleh enggak? Misalnya ada orang Muhammad Syifa Nabawi misalnya. Boleh enggak? Boleh. Yang bilang Andika lah ya. Entar ya. Ya. Syifa. Syifa Syafiuddin itu. Ya, Syifa itu artinya obat. Dan kalau dilihat secara kontekstual bahasanya, Syifa itu boleh sebenarnya untuk nama laki-laki atau perempuan. Ya, kenapa? Pertama, di sana tidak mengandung unsur tak marbutoh. Kedua, sifatnya memang bisa fleksibel, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi Syifa'un, kalau kita ingin menggunakan kata dalam bahasa Arabnya, itu kembali menggunakan kata muzakkar atau mu'anath. Muzakkar atau mu'anath. Syifa itu mudzakkar. Kenapa? Karena enggak ada tamar butuhnya. Ya, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan sungguh dalam penciptaan lebah, dalam pembuatan madu yang kemudian dia bermanfaat bagi manusia, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi hanya untuk orang yang berakal atau berpikir. Jadi tanpa akal, tanpa pikiran yang jernih, tanpa akal yang sehat, itu kita gak akan bisa untuk mengetahui, merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dari itu jangan kotori akal pikiran kita. Ya, tiap hari kita disuruh sholat 5 waktu. Tujuannya apa? Membersihkan akal. Ya, kemudian kita disuruh jangan kamu mabok. Innamal khamru wal maisiru wal anshabu rijlun min amali syaitan. Fajtanibu, jauhilah makanan, minuman yang memabukkan. Ya, kemudian kita dilarang untuk berbuat zalim, amal ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Itu semua untuk menyehatkan akal pikiran kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita enggak punya akal yang sehat, enggak punya pikiran yang jernih, kita mustahil bisa untuk berpikir menyadari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, terus di sini di buku ini, di buku siapa? Buku dari kantor Dr. Zaidul Akbar, kita temukan ini penyakit yang bisa diobati dengan madu. Penyakit yang bisa diobati dengan madu. Tapi sayangnya, sayangnya zaman sekarang itu madu sudah banyak yang dioplos. Ya, dioplos air gula, dioplos manis-manisan gitu ya. Nah, jadi
Mungkin madu yang bagus itu adalah ketika madu itu sudah memiliki certified yang asli gitu. Kalau halal-halal semuanya halal madu, enggak ada madu haram. Kecuali madu yang campur babi ya. Atau madu yang diambil dari cara mencuri, itu baru haram. Tapi kalau misalnya madu itu secara aslinya, ya dia itu halal. Nah, kemudian di sini madu asli, ya di sana itu banyak sekali manfaatnya. Madu hitam, tau madu hitam? Tau madu hitam? Nah, itu rasanya pahit. Kok bisa pahit? Campurannya banyak. Kemudian madu yang berwarna kuning, yang kita kenal dengan madu warna coklat. Ada madu warna merah? Ada, ya. Maka dibilang mukhtalifun alwanu, madu itu warnanya macam-macam. Ya, jadi di sana semuanya itu bermanfaat, dan di sini di antara lainnya adalah pengobatan yang bisa disembuhkan oleh madu itu pertama anemia. Apa itu anemia? Kurang darah. Terus ngompol. Ada yang masuk ke ngompol? Adi? Oh, Dika. Yang masih sering ngompol, yang punya adik sering ngompol, kasih banyak minum madu. Nah, itu kan mitos itu. Luka yang terinfeksi, jangan kasih jigong. Belum ada penelitian yang signifikan ludah itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Belum ada. Itu sekali lagi kembali kepada mitos. Kemarin saya baru diskusi teman-teman saya yang dokter. Enzim dari air liur itu belum tentu bisa menyembuhkan luka. Jadi belum ada penelitian yang bisa memastikan enzim dari air liur itu bisa menyembuhkan luka. Kemudian gangguan pencernaan. Yang suka diare kemarin Rian, kenapa Rian kemarin? Gak tahu, belum periksa. Ya periksa. Oh, makan sebelah. Tiba-tiba. Ya itu takutnya pencernaannya ada yang gak beres tuh, ya. Ya jadi kalau itu urusannya udah urusan sama Allah itu urusannya tuh, bukan sama pencernaan lagi. Jadi itu bisa dikurangi dengan sering minum madu. Madunya yang asli. Flu yang sering bersin-bersin, yang sering tenggorokannya itu radang, itu minum madu. Infeksi pada liver. Liver itu apa sih? Hati. Jadi yang punya penyakit liver, yang sudah ada riwayat penyakit liver, itu bisa disembuhkan dengan sering minum madu. Itu hati yang tersirat itu. Sakit hati yang tersirat itu alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, disembuhin cuma dengan dzikir gitu. Insomnia. Apa insomnia? Enggak bisa tidur. Beda ya insomnia sama anemia. Kurang darah. Kalau isoman? Ya, jadi insomnia itu adalah susah tidur. Malam-malam susah tidur, stok aja madu. Nah, diminum madu sambil dibayang-bayangin. Terus kemana? Ya, jadi minum madu itu bisa, kalau orang bilang coklat itu bisa memperbaiki mood yang rusak, bisa menambah mood booster. Nah, padahal madu itu lebih baik lagi. Ya, ketika madu dimakan, istiqomah sering diminum, nah itu bisa menambah banyak sekali manfaat, termasuk mood booster. Kecanduan alkohol. Ada yang sering minum ciu? Nah, rokok aja gak boleh ya, apalagi ciu. Ciu itu apa sih? Ciu itu amer yang murah, itu amer oplosan. Nah, jadi kalau orang itu pengen mabok, dia itu mengoplos antara alkohol yang murah ditambah sama sedikit alkohol mahal. Dicampur, jadilah ciu itu. Itu murah banget dan bisa memabukkan, itu bahaya. Ya, jadi hati-hati ya, itu khamr. Fajitan ibu. Terus batuk, yang sering batuk-batuk, ada di sini yang batuk-batuk. Nah, itu minumlah madu. Boleh madu pahit, boleh madu coklat, madu kuning, madu merah, madu biasa yang sering kita temukan, ya termasuk Bi Umar. Itu dia madu yang bagus asli insyaallah, murni. Karena harganya pun mahal, katanya. Bikin orang suhu-suhu aja nih jenderal nih.
Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut nanti belajar bahasa Arab dan tahsin di siang dan sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.